memang pada anak dipengaruhi oleh pola hidup atau makanan yang buruk orang tua sebelum dan saat menikah. Autoimun di situ paling banyak mengenai pola kejiwaan yang paling utama. Selain faktor keturunan, bukan karena pola asuh keturunan. Ya, bapaknya lupus, ibu lupus, terutama ibu ya, nanti anaknya berat yang lupus. Tapi nggak bisa yang lupus semua. Rematik, banyak keturunan. Alergi udah terbukar, alergi sapu, lulus. Kemudian ayah bisa bukan karena keturunan tapi munculnya karena AA. Tapi hampir pasti autoimun itu dibutuhkan emosi. Banyak pembuah di menetralisir kecemasan itu penting. Banyak ada yang RPD. Ini RPD seperti ada RPD. Dia harus sehat dengan cara cepat itu hanya 21 hari. Setiap 3-10 menit itu ada 30 menit jadi banyaknya yang bisa dikendalikan. Dari tinggi S3, kemarin maksudnya di jalan terbuka teman saya dokter Dedi itu berdua, alih yang mati di dalam itu menyampaikan, untuk berzikir untuk obat lupus dan berhasil di lupus bisa dinyatakan secara medis bermakna dengan zikir dan zikirnya gampang sekali lama-lama dikupas bisa itu kakeknya gak suka gak bisa kesehatan untuk zikir yang simpel itu kita lagi ini gak bisa pakai kerja yang hasil dana. Di para psikolog bisa ngajar seperti ini, psikolog. Ada masalah cemas, gimana sih untuk itu? Itu tidak bisa lebih dari 3 detik, 5 detik, 5 detik, 2 detik. Sama aku juga begini pak, nggak bosan, pah, nggak bosan, bikin kaget. Itu nanti tensi turun, tekanan turun, asam lambung nggak jadi banyak, akhirnya hilang. Nah cara Islam kan, agar baca Bismillah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillah. Kita pakai Islam. Hilang. Kalau 10 menit